Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Badul. Hari ni saya nak tunjuk kat korang. Ni. Pokok buah mentega. Pokok buah mentega kan. Ha, ni buah dia contoh. Ni buah dia. Korang pernah tengok tak? Ada yang tak pernah tengok lagi. Ha, ataupun yang korang pernah tengok dekat taman-taman. Tapi korang tak tahu buah ni boleh makan ke tak kan? Jawapannya buah ni boleh dimakan. Ha, buah ni kaya dengan khasiat tau kan? Kengge kan, kengge. Ni saya ambil daun ni sebab saya nak pukul nyamuk ni. Nah, pukul nyamuk. Pukulnya tu kalau dia datang. Kameraman kita kena serangan nyamuk kan. Ni kan buah dia. Buah dia kalau dah masak macam ni. Kalau dia tak masak lagi macam warna hijau. Lepas tu hijau-hijau muda, lepas tu warna kuning. Dia tak masak, dia nak masak kena warna merah-merah macam ni. Kau tengok atas pokok tu. Ah, itu tak masak lagi. Oh, kat bawah dia bubur ni, kat bawah. Ha ni, dia dah gugur. Ni pun banyak lagi dia gugur. Oh ni. Kengge kan? Kengge. Eh ni. Tak ni. Ni geng, jumpa 2 biji lagi. Kita kutip kat bawah je. Kalau saya ambil kat atas memang banyak. Banyak ada musim kot apa. Tapi saya rasa buah ni dia tak ada musim tau. Saya tak tahu sangat pasal pokok ni. Tapi saya nak bagi tahu buah ni boleh dimakan. Okey kan, tengok ni. Cantik kan buah ni. Kau nak tengok saya makan tak buah ni? Buah mentega. Saya akan belah ya, kau tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, tengok dalam dia. Ah, dalam dia macam ni. Enaklah tu macam ni. Saya baru 3 kali makan semua hidup saya. Ni yang kali ketiga. Ni saya nak beritahu rasa dia macam mana. Macam apa rasa dia? Ini memang sedap lah. Biji dia, korang tengok biji dia. Macam ni. Manis. Macam buah apa je. Macam buah mentega. Seeloknya memang korang kena. Korang kena ambil yang gugur lah elok kan. Kalau saya pernah ambil yang kat atas pokok tak sedap. Dia tawa-tawa. Yang dah gugur ni memang sedap. Dia manis-manis. Kenapa saya pelik? Kenapa orang tak makan lah? Pokok sini orang duduk lalu lalang sini. Saya tengok buah ni buruk je kat bawah pokok. Ni majlis bandaran Shah Alam ni tanam. Oh, isi dia geng. Isi dia saya kalau kita baca dekat ni banyak hasil. Eh, nyamuk banyak betul geng. Mungkin dia orang ada yang tak suka buah ni. Tapi korang kena cuba. Kalau nampak pokok dia macam ni kat taman tasik, dahan dia macam buah manggis. Tapi daun dia macam ni. Buah dia warna merah-merah macam ni. Pink-pink buah dia kadang-kadang hitam. Hitam jangan ingat dia buruk tau. Itu sebab benda lain, ulat-ulat tu. Ha ni. Ni atas macam buah apa ni, pisang kaki. Tengok yang ni yang. Ha ni. Ha ni hijau ni. Ni warna ori dia ni hijau ni. Hijau dia macam berbulu sikit, baldu sikit kulit dia. Buah dia macam baldu-baldu. Korang boleh cuba tau kalau nak makan ni. Mana tahu kalau kena dengan selera korang. Susah nak bagi tahu macam mana rasa dia. Apa rasa dia?
Ni kan, kita bagi kameraman kita dulu orang rasa. Dia rasa dulu macam mana pendapat dia. Nyamuk. Rasa macam ni. Tak pernah rasa. Pelik kan? Ha, tak pernah rasa dah. Diam saja. Dia tak pernah rasa, rasa macam ni. Wangi dia macam kuih ni. Agak macam kuih ni. Wangi ya? Wangi. Bau harum dia. Tapi dia, tak semempak lah. Bau harum kan? Tapi tu lah, biji dia besar. Di sini pesis sikit lah sebenarnya. Kenapa orang panggil dia buah mentega? Itu saya tak pasti kenapa. Penting kita buat balik lah. Okay geng, ingat eh, buah mentega boleh dimakan begitu saja. Badu, cantik buah ni. Tak ada buruk pun, dia tak ada buruk. Macam, tak tahu, binatang pun tak makan kot. Sebab kulit dia macam keras di luar tu. Keras-keras sikit, baldu-baldu. Bulat dia geli sikit kot. Okay geng, jumpa lagi di video akan datang. Saja nak tunjuk ni, alah. Okay geng, jangan lupa subscribe tau. Yang belum subscribe. Belum balik tu, kita ambil dulu buah belimbing buluh ni. Belimbing besi ke belimbing buluh? Belimbing buluh. Kita nak buat sambal hitam. Bukan saya buat, kita nak suruh akak kita buat. Siapa nama akak tu? Akak hitam. Dia ada buat. Tu geng, tu tangkai tu. Power ni. Korang tengok kan, daripada gugur buruk-buruk kat bawah kan, baik saya ambil kan. Okay, dah jom balik, cukup lah ni, banyak ni. Jom.